Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat jajanan anak yaitu bakpao yang terbuat dari ubi ungu. Yang pasti rasanya enak banget, lembut, lumer isiannya dan anak-anak suka banget. Selain dikonsumsi sendiri, bakpao ubi ungu ini juga bisa digunakan untuk ide jualan. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, kupas terlebih dahulu ubi ungu, kemudian dicuci sampai bersih lalu dipotong dadu seperti ini. Panaskan panci kukusan, kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dipotong dan sudah dicuci. Kemudian kukus ubi ungu sampai sekitar 30 menit atau sampai benar-benar empuk ya, supaya mudah saat dihaluskan nanti. Langkah selanjutnya, tunggu sampai ubi kukusnya dingin atau sudah tidak panas lagi. Kemudian masukkan ubi ungu ke dalam chopper, lalu haluskan sampai benar-benar halus. Kalian boleh menghaluskannya menggunakan food maker atau menggunakan garpu ya. Untuk ubi ungu yang sudah saya kukus ini sekitar 3 buah ukuran sedang, tapi nanti yang saya gunakan untuk adonan bakpao hanya sekitar 2-5 sendok makan. Sisanya bisa dimasukkan di tin wall kemudian disimpan di freezer untuk bahan adonan waffle ataupun jajanan yang lainnya. Langkah selanjutnya, masukkan di wadah yang berbeda, wadah besar sekitar 14 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan. Ditambah 3 sendok makan susu bubuk, kemudian aduk menggunakan 100 ml air putih. Masukkan air putih sedikit demi sedikit sambil terus diaduk seperti ini. Bakpao yang terbuat dari ubi ungu ini bisa menjadi variasi jajanan anak yang mungkin lagi bosen dengan ubi kukus. Dan untuk takaran gulanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera masing-masing ya. Langkah selanjutnya, masukkan 1 buah ubi kukus atau setara dengan 5 sendok makan ubi kukus. Kemudian campurkan semua bahan menggunakan spatula atau bisa menggunakan tangan supaya lebih gampang. Campurkan semua bahan sambil dimasukkan airnya sedikit demi sedikit. Bakpao yang terbuat dari ubi ungu ini termasuk jajanan yang bocil friendly. Bukan cuma hanya ubi ungu saja ya, ubi kuning atau ubi putih. Jadi kalian bisa mengukus semua ubi kemudian dihaluskan lalu disimpan di freezer. Bisa digunakan untuk berbagai macam jajanan yang lainnya. Selanjutnya setelah adonannya kalis, masukkan 2 sendok makan margarin. Kemudian dicampurkan sampai tercampur rata dengan adonan. Kemudian uleni sampai adonannya benar-benar kalis seperti ini ya. Sampai semua adonan sudah berubah menjadi ungu dan margarinnya sudah tidak terlihat lagi. Dan juga adonannya sudah tidak lengket ya. Selain bakpao ubi yang berwarna ungu, kalian juga bisa membuat bakpao ubi yang berwarna hijau atau berwarna kuning. Untuk bakpao ubi yang berwarna kuning atau hijau, bisa menggunakan ubi yang berwarna putih kemudian ditambahkan sedikit pewarna makanan atau warna hijau dari daun pandan. Langkah selanjutnya, istirahatkan adonan sekitar 30 menit dengan ditutup bagian atasnya menggunakan kain. Jika adonan sudah mengembang seperti ini, kemudian bagi menjadi beberapa bagian. Kalian bisa membaginya menggunakan timbangan digital atau menggunakan sendok takar seperti ini. Bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera kalian masing-masing ya. Bisa membaginya dengan ukuran kecil ataupun ukuran besar. Membuat jajanan anak bakpao ubi ungu ini sebenarnya mudah banget. Bahan-bahannya pun mudah juga dijumpai. Dan penambahan ubi kukus ini mengurangi kandungan gluten dari jajanan anak. Yang terpenting takaran gulanya tidak berlebihan ya. Sebenarnya tanpa ditambah dengan gula pasir pun adonan yang luar ini sudah enak banget. Rasa manisnya didapat dari ubi ungu sendiri dan juga berasal dari tambahan susu bubuk. Jadi, jika kalian sudah mempunyai stok ubi kukus yang sudah dihaluskan, maka membuat jajanan anak semakin mudah dan gampang banget. Untuk resep-resep jajanan homemade yang lainnya, yang bocil friendly, sudah ada di video saya yang sebelumnya ya. Silahkan ditonton resep-resep yang lainnya. Langkah selanjutnya, ambil adonan yang bulatan tadi, kemudian dipipihkan sampai ukurannya lebar, atau kalian bisa menggunakan rolling pin untuk melebarkan adonannya ya. Lalu tambahkan isian sesuai selera. Kalian bisa menggunakan coklat batang atau menggunakan selai keju, selai coklat ataupun selai kacang. Semakin banyak isiannya, maka semakin enak banget. Tapi jangan terlalu berlebihan ya, sesuai selera saja.
Untuk isiannya sendiri, di sini saya menggunakan selai keju dan juga selai kacang. Ulangi hal yang sama, pipihkan adonan sampai lebar atau bisa menggunakan rolling pin. Kemudian masukkan isiannya selai keju, lalu tutup kembali adonan dan bulat-bulatkan seperti yang ada di video. Ambil adonan yang masih berbentuk bulat, kemudian dipipihkan menggunakan tangan atau bisa juga menggunakan rolling pin. Lalu masukkan isian, kali ini isiannya menggunakan selai kacang. Lalu tutup kembali adonan sampai benar-benar rapat ya, supaya isiannya tidak keluar. Kemudian bulat-bulatkan lagi menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk beserta ibu jari. Setelah adonannya ditutup dengan rapat dan dibentuk bulat-bulat, kemudian sisihkan, lalu ulangi sampai semua adonannya habis ya. Sampai di tahap ini saja, baunya sudah tercium wangi banget. Bau wangi dari ubi kukus yang dicampur dengan ragi instan dan juga susu bubuk. Jika diberi isian selai coklat ini, nantinya bisa lumer, tetapi tidak selumer ketika diberi isian coklat batang ya. Untuk isiannya sendiri, bisa kalian variasikan dengan selera kalian masing-masing. Dan setelah semua adonan sudah dibentuk bulat, juga sudah dimasukkan isiannya, kemudian masukkan ke dalam kertas kue seperti ini. Untuk kertas kue seperti ini bisa dilebarkan ya, atau lebih mudahnya kalian bisa lapisi bagian bawahnya menggunakan kertas roti biasa. Kertas roti yang berwarna putih dan berbentuk lingkaran seperti kertas roti yang ada di bawah bakpao pada umumnya itu ya. Dan setelah adonannya siap dikukus, maka hasilnya menjadi seperti ini. Cantik-cantik banget. Langkah selanjutnya, panaskan panci kukusan, tunggu sampai kukusannya panas, kemudian masukkan bakpao ubi ungu. Masukkan ubi ungu sekitar 3-4 pis saja ya, supaya ubi ungunya bisa mengembang dengan baik. Kemudian tutup panci kukusannya, dilapisi dengan kain ya, supaya airnya tidak jatuh di atas ubi ungu. Kukus sekitar 15-20 menit, dan setelah matang maka hasilnya menjadi seperti ini, menul-menul dan cantik banget. Untuk bakpao ubi ungu ini dikukus tidak terlalu lama ya, supaya hasilnya bisa lembut dan enak banget. Bakpao ubi ungu ini bisa tahan sekitar 5 harian disimpan di chiller kulkas. Akan tetapi, belum genap 1 hari saja sudah ludes dimakan bocil beserta teman-temannya. Karena rasanya emang enak banget, lembut, lumer isiannya, dan anak-anak suka banget. Kalian wajib cobain sendiri di rumah ya. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.